Selasa 9 Mei, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum di hadapan ribuan mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Pekalongan. Gubernur mengingatkan peran pokok perguruan tinggi bukan hanya harus mampu memberi bekal keilmuan, tetapi juga harus bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta budi pekerti yang luhur. Saat ini, UIN Gus Dur Pekalongan memiliki 4 fakultas dan 1 program pasca sarjana, serta memiliki banyak program beasiswa. Artinya tidak ada lagi alasan orang tidak mau kuliah, tidak mau sekolah, dan ternyata UIN Gus Dur ini Pekalongan memberikan akses itu kepada anak-anak sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan sehingga bisa sekolah dan lebih tinggi lagi. Sehingga ini salah satu tempat yang bisa dipakai untuk mengembangkan diri, menimba ilmu, mencapai harapan diri, keluarga, ya, orang tua, dan tentu saja bangsa.